kelurahan ini keluar. Bapak Cecep Sumarna. Yang DPT 288. 288 Bang ya. Iya. Diadakan pemilihan lanjutan ini kemarin kenapa Bang? Itu tuh ibarat surat presiden apa kurang tuh warga minta milih presiden. Iya. Jadi surat presiden kurang 175. Surat suara kemarin kurang 175. Iya. Yang ada 113. 113. Iya. Oke, ini jadi pemilu ini untuk presiden B atau termasuk DPRD dan lain-lain? Termasuk juga, dilanjutkan. Dilanjutkan iya, juga? Dilanjutkan. Oke. Durasi waktunya sama kayak kemarin? Mungkin. Sama kayak normal maksudnya? Iya, normal juga kemarin. Oke. Gimana Pak proses pemilihan lanjutan di TPS 36 ini Pak? Alhamdulillah lancar kan, kita sudah sama-sama saksikan. Semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana. Ya Pak. Insya Allah malam ini proses itu rekapitulasi dan penghitungan suara juga bisa diselesaikan sehingga proses rekap di tingkat kecamatan berjalan dengan baik. Kecamatan mana? Di T2. TPS mana aja Pak di T2 ini? Kalau untuk T2 ini baru 2 TPS yang kita melaksanakan pemungutan suara selanjutan, PSL, TPS 11 Lawang Kidul dengan TPS 36 Dua Ilir. Bakal ada lagi? Kita masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu. Begitu ada rekomendasi Bawaslu dengan mekanismenya Panwas Cam merekomendasikan kepada PPK, PPK mengusulkan kepada KPU Kota Palembang, KPU Kota Palembang pleno menetapkan kalau memang itu harus dilakukan pemungutan suara lanjutan dengan kita mengkaji kondisi real di lapangan. Ada sejauh ini Pak udah ada berapa TPS yang? Tidak, belum. Kita masih belum ada. Masih nunggu. Kita masih nunggu rekomendasi dari Bawaslu. Thank you.